Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya, Sahabat Vlog. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial lagi teman-teman. Tutorial yang kali ini yang saya buat adalah seputar cara membuat channel YouTube hingga mendapat gaji dari YouTube. Nah, buat kalian yang ingin menjadi seorang YouTuber di tahun 2021 ini, kalian jangan khawatir, karena membuat channel YouTube itu sangatlah mudah teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan tahap demi tahap dan langkah-langkahnya. Dan kalian juga bisa mengikuti cara saya ini. Nah, kalian juga jangan khawatir teman-teman, karena membuat channel YouTube itu bisa kalian buat hanya bermodal Android atau HP yang kalian punya. Nah, sebelum saya mulai, buat kalian yang baru nonton channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya ke depannya. Baik teman-teman, langsung aja. Pertama-tama kita klik profil yang ada di sudut kanan atas. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini buat kalian yang sudah mempunyai channel atau Gmail, kalian tinggal klik channel Anda. Nah, gunakan YouTube sebagai. Jadi, di sini kalian bisa mengubah nama channel yang kalian inginkan teman-teman. Misal nama konten kalian itu seputar vlog, tutorial, travel atau game. Jika sudah selesai, kalian klik aja buat channel. Nah, selamat teman-teman, channel kita sudah selesai. Dan sekarang kalian bisa atur atau edit channel kalian biar tampak menarik. Di sini kalian juga bisa mengganti foto profil dan buat sampul atau banner yang semenarik mungkin sesuai isi konten atau channel yang kalian buat. Kalian bisa atur saja sesuai keinginan kalian semenarik mungkin. Semakin menarik konten yang kalian buat, maka semakin banyak pula orang yang datang menonton channel kalian. Dan buat kalian yang ingin mengupload video, kalian klik aja buat video atau tanda plus yang ada di sini. Dan tampilannya akan seperti ini, tinggal kalian klik upload video. Mudah kan? Selamat mencoba dan semoga berhasil. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih dan salam Sahabat Vlog.